رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 99. Petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa salisuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin walau mukatabatan wa umma waladin, bukan wa ummu, wa umma waladin, atau pada mukatabatan ma baina surratin wa rukbatin lahuma walau khaliyan fi zulmatin. Ditulis atas huksa tu syarat solat yang ketiga, menutup bahagian badan mulai pusat hingga lutut bagi laki-laki sekalipun kanak-kanak, dan wanita budak, dan wanita budak. Apa wanita budak? Wa amatin, hamba perempuan. Budaklah, dia panggil budak, hamba. Wanita budak yang ni apa? Hamba perempuan. Dia hamba dia panggil budak. Sekalipun mukatab, hamba mukatab, hamba yang diangkat kitabah oleh penghulu dia. Kalau kamu dapat bayar duit begiang-begiang, maka kamu merdeka. Atau budak ummu walad, hamba ummu walad, yang mana hamba ni penghulu pakat boleh anak, dia panggil hamba ummu walad. Sekalipun menyepi di tempat kegelapan, ini terjemahan dia, payah sikit kadang-kadang. Syarat solat yang ketiga, wasalisuha, dan syarat solat yang ketiga, wasalisuha aisalisu syurutis solat, dan syarat solat yang ketiga. Yang kedua, yang pertama, timbul-timbul yang ketiga, yang kedua, yang kedua. Nak timbul yang ketiga, kena ada yang kedua, kena ada yang pertama. Mana yang kedua, mana yang pertama? Yang ketiga ni surat 99. Yang kedua muka surat 70. Wasaniha taharatu badanin wa malbusin wa makanin an-najisin. Ha, tu surat 70. Wasaniha ay wasani syurutis solat,
Yang kedua, daripada syarat-syarat sembahyang, suci badan dan pakaian dan tempat daripada najis yang tidak dimaafkan padanya. Itu yang kedua. Yang kedua, yang pertama, yang pertama, yang pertama muka surat 17. Ada tak? Yang pertama muka surat 17. Dah. Yang pertama muka surat 17. Mana yang pertama? Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Surat 17. Oh, ni apa ni? Aku nak undur balik tu apa? Boleh tak? Undur balik. Orang gaji ni perkataan tu aku putih sikitlah. Ha? Ha? Anda bidau sebut. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Maksud 17. Tajuk dia apa? Syurutus salati khamsatun. Ah, tu tajuk dia. Tu tajuk dia. Surat 17. Syurutus salati khamsatun. Bermula syarat solat ialah lima syarat sah solat. Ahaduha, pertamanya, taharatun an hadasin wa janabatin, suci daripada hadas kecil dan suci daripada janabah hadas besar. Yang pertama. Yang kedua, surat 70 tu lah. Yang ketiga, surat 99. Yang keempat, yang kelima dekat je lah. Yang keempat, muka surat 102. Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin. Surat 102, dekat je. Syarat yang kelima, muka surat 108. Wa khamisuha istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Itu dekat je. Dalam kitab Fathul Mu'in ni, dia tidak ada tajuk taharah. Itu kita maklum. Dalam kitab Fathul Mu'in, dia tidak ada tajuk taharah. Dia mulai tajuk di muka surat 9. Tahun bila pun tak tahulah. Di muka surat 9. Ada orang catat tak eh? Kau mula-mula baca kitab Fathul Mu'in. Ada? Ada siapa? Kau mula-mula kitab Fathul Mu'in. Kau di musab satu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawab tu. Ada? Ha? Lagi dia buat apa? Ha? Satu belah 12. Satu belah 12. 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha? Oh, 8 tahun baru. 8 tahun baru. Ha. InsyaAllah lah, dah ambil kitab. Suka. Dah ambil kitab. Ha, 8 tahun. Jadi di muka surat 9 tu dimulai bicara babus solat. Bab solat. Dia tidak ada tajuk taharah. Ini saya biasa peringatkan. Dan kita Fathul Mu'in, satu lagi dan kita Hidayatul Sibyang. Kita lain pun ada ni. Kita yang saya mengajar. Ni Fathul Mu'in satu, Hidayatul Sibyang satu. Dia tidak ada babus taharah, tidak ada. Dia ada babus solat. Pernah datangkan syarat solat ada 5. Syarat solat yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nak suci dari hadas kecil, berwuduk. Nak suci dari hadas kecil, berwuduk. Apabila bicara pak wuduk, apa kau syarat wuduk? Syarat wuduk, air mutlak. Syarat wuduk, kena berlari air atas anggota yang dibasuh. Syarat wuduk, dia ada 5 syarat wuduk. Pernah boleh pergi kepada fardu wuduk, sunat wuduk, pakai membatalkan wuduk. Ni pada ni.
Jadi bermula daripada muka surat 17 sampai muka surat 99 yang kita baca tadi, itulah tajuk taharah. Itulah tajuk taharah. Ha, yang kita baca tadinya syarat solat yang tiga, ha, itu bukan tajuk taharah. Tajuk taharah syarat yang pertama, syarat yang kedua, itu tajuk taharah. Tajuk taharah suci daripada hadas, suci daripada najis. Jadi suci daripada hadas ni lah. Hadas kecil, berwuduk, hadas besar, mandi wajib. Syarat berwuduk, air mutlak. Ha, dia bicara air mutlak yang bukan air mustakmal, yang bukan air mutaghayyir, yang bukan air mutanajis. Ha, bicara apa air? Jadi apa tajuk tu? Tajuk taharah. Ha, itu dia tajuk taharah. Lepas tu pergi pada bicara wudu, fardu wudu, sunat wudu, bukan membatalkan wudu. Kemudian bicara bab tayamum. Kemudian bicara bab suci daripada hadas, mandi wajib, perkara yang menyebabkan wajib mewajibkan mandi, fardu mandi wajib, perkara sunat ketika mandi wajib. Kemudian suci badan, pakaian, tempat dan najis tidak dimaafkan. Orang didatangkan, apa di barang-barang yang dihukumkan najis. Kemudian ceritakan macam mana cara menyucikan najis. Panjang. Habis bab najis, masuk bab istinja. Habis taharah, baru masuk syarat yang ketiga. Nah, baru masuk syarat yang ketiga. Ada ni. Ada susunan dalam kitab Fathul Mu'in kita. Jadi, selesai bicara berkaitan dengan bab taharah. Tapi kenapa tidak didatangkan bab taharah? Sebab taharah adalah tajuk semayang. Tapi kebanyakan kita, sama ada ulama mutaqaddimun, ulama terdahulu, kita ulama mutaakhirun, ulama kemudian, diasingkan antara tajuk taharah dengan tajuk solat, diasingkan. Sebab tajuk taharah ni terlampau panjang. Jadi diasingkan. Diasingkan ni kadang-kadang orang faham, saya nak belajar solat, bukan nak belajar bab air, bukan nak belajar bab wudu, bukan nak belajar bab tayamum, bukan nak belajar bab mandi wajib, bukan nak belajar bab najis, bab basuh najis. Pada itulah belajar bab semayang. Sebab itu bicara bab syarat utama untuk sah solat. Sebab apabila diasingkan, taharah lain, solat lain, saum puasa lain, zakah lain, haji umrah lain. Tapi betul, solat dengan puasa memang lain. Puasa dengan haji, puasa dengan zakat memang lain. Zakat dengan haji umrah memang lain. Jadi orang faham taharah dengan semayang tajuk lain. Badan ni. Fathul Mu'in, tak ada. Di bawah tajuk solat tu lah. Bicara bab syarak sah solat, suci daripada hadah, suci najis. Itulah bicara bab taharah. Tapi panjang lah. Panjang-panjang sampai usia 99. Mana? 8 tahun. Panjang tau, 8 tahun. 8 tahun. Itu bab taharah. Sebab kita lepas isyak 40 minit je tau. Lepas jadi 8 tahun tu. Tapi okey dah tu. Panjangnya bicara bab taharah. Dahulu bicara bab semayam, bicara bab syarat wajib semayam, berkaitan dengan muka surat sebelah, berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang, macam mana dengan qadak dia. Ini berasa-berasa nak baca ni. Tengok berasa nak baca. Nantilah insyaAllah hari Isnin saya baca, baca kitab Wishahul Afrah. Berbetulan bicara berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang, yang tiada uzur, wajib qada dengan bersegera. Ha, di situ saya akan bicara panjang. Tapi dah kita Fathul Mu'in kita comel. Dah kita Fathul Mu'in kita comel. Di muka surat sebelah. Di surat sebelah. Atas tu. Wa yubadiru man marra. Hak tu saya baca terjemahan dia. Bukan terjemahan orang Indonesia. Payau. Saya baca terjemahan orang yubadiru dan bersegera. Oleh mereka yang terdahulu mana? Orang Islam yang baligh, yang berakal.
Ha, dengan qadak semayang lubuk. Segera ni ada hujuban. Mubadaratan wajibatan. Maksudnya apa? Bersegera yang wajib. Wajib qadak bersegera. Jika lubuk ia orang yang Islam yang mukallaf tadi dengan tiada uzur. Kalau tertinggal solat yang tak ada uzur, bukan tertidur, bukan terlupa, dengan sengaja, wajib qada segera. Hukum dia wajib qada segera. Diulang balik tafriq dia. Falil zamhul qada fauran, ulang pula. Maka wajib akannya oleh qada dengan bersegera. Berkata guru kami Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan yang zahir di sisi aku akan bahawasanya wajib akannya menggunakan sekalian masanya lil qada, bagi qada, ma ada melainkan barang yang berhajah, berhajah bagi memaling akannya pada barang tak dapat tidak daripadanya. Itu je, untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk qada hajah, untuk bekerja cari nafkah keluarga, untuk menunaikan kewajipan yang lain, untuk ini khidmat pada ibu bapa yang hukumnya wajib. Itu saja. Wajib menggunakan sekalian masa. Wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu, dan bahawasanya haram atasnya oleh amal-amal yang sunat. Ini Fathul Mu'in kita. Dan bahawasanya wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu, dan bahawasanya haram atasnya oleh amal-amal yang sunat, sama ada semayang sunat, sama ada baca Quran. Haram melakukan amal sunat dengan meninggalkan kewajipan bersegera qada. Sebab dia wajib menggunakan sekalian masa. Ini pandangan dia muktamad. Pandangan dia muktamad. Pandangan yang da'if, pandangan kedua, wajib qada bersegera sunat. Apa dia bersegera sunat? Dia tinggal qada yang bersegera sunat tadi, dia nak buat amal sunat, hukumnya makruh, tidak haram. Hatilah. Tapi kita ni kita macam mana? Wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu. Nanti tak, saya akan bicara di sini. Dan di antara kitab yang saya akan fotostik, mungkin yang patut temui inilah juga. Tengok kitab molek. Tengok kitab molek. Dah ada. Bukan berbetulan dengan Ramadan ni. Ustaz sengleng nak tuju dengan terawih kali ni. Dah berbetulan dengan hak Isnin tu. Hak kitab wisyah di masjid di yang burung. Itu putera Isnin. Tapi orang kata kaki kan, ustaz ni dekat-dekat dengan terawih. Dia buat dah tu. Buat tak mahu terawih tu. Siapa nak terawih? Saya nak terawih. Mayang lah terawih. Tapi saya kodok banyak. Awak kodok banyak nak terawih. Tok mu. Mana kata? Nak apa? Apa panggil apa? Tanyuh dah iya. Nak semayang terawih. Kodok hutang banyak. Susah kodok dulu. Tak apalah ustaz, nanti habis Ramadan saya kodok semula. Panjang umur mu deh. Mu tahu melamat mati. Gitu? Tahu lama mati? Kalau sini macam mana? Wa annahu yahrumu 'ala at-tatawwu, haram. Tapi sebut haram ni, jangan potong butik tau. Maki dia orang lah, orang mengajar ni. Ustaz apa gitu tu haram, orang buat ibadat pun haram. Itu dah faham lah, itu kena bicara. Kenapa haram? Itu kena bicara panjang lah. Saya nak semai sunat. Di antara ibadah, rupa ibadah yang diperdaya oleh syaitan adalah mereka buat perkara yang kurang, meninggalkan perkara yang lebih. Hak wajib ditinggal, dia buat hak kurang, hak sunat. Nanti lepas terawih saya semai kotok lah. Sedang terawih tak boleh kotok ke? Nanti apa awak? Nama awak tercatat di pintu neraka. Satu solat ditinggalkan, nama tercatat di pintu neraka. Sekarang ni nak kotok, nak padang waktu lah, nak padang waktu. Nak padang kalau nama tercatat di pintu neraka tu. Sebab kotok ni rukun taubat. Oh, ingat ke semai sunat terawih tu boleh padang nama tercatat di pintu neraka kerana tinggal fardu semayang? Tu kata, tapi orang ni kena belajar. Hak benda gini, hukum gini tak boleh cakap dengan orang tak belajar. Orang tak belajar, dia jadi macam bengong je. Pelik sungguh lah. Kita nak terawih. Pelik. Ini kalau orang tak belajar. Orang belajar, dia faham. Dosa besarnya tinggal semayang, namun tercatat di pintu neraka. Nak bayar hutang segeralah.
Ada. Tambah pula satu rakaat qada sama dengan tarawih 70 rakaat. Ha, nak mana? Ada. Tapi nanti saya buatlah qada lepas tarawih. Tengah tarawih tu buat qada salah ke? Dok nanti 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 dok. Orang gini ni dia tak ni. Tak kena dosa. Dia tak kena dosa tinggal semayang tu. Satu waktu dia tinggal tu dosa besar mana? Satu solat dia tinggal tu dosa besar mana? Dia tak faham. Dia anggap dosa ni macam kecek-kecek je, kecek-kecek je. Satu solat ditinggalkan kalau mazhab Hambali bukan dosa murtad tu. Satu solat ditinggalkan dosa yang amat besar. Satu solat. Pada ni. Lepas tu solat ni banyak. Lepas tu dengan dosa yang banyak tu nak bertaubat, nak bayar hutang balik, hidup bincang dengan semai sunnah. Ha, ni kalau kita kena cakap seumpama ni dengan orang yang berilmu. Kalau orang tak berilmu, dia akan timbul macam-macam pandangan negatif dia. Dia akan tolak mentok-tok. Kenapa tak belajar dengan ustaz awang? Ustaz awang suruh semai kodok. Dia tak beri kita semai sunnah, dia semai kodok. Beratlah kitanya, kita hutang banyak dulu. Tak mudah dulu tinggal semayang. Tapi dah isah diri juga. Umur panjang, bukan kita nak bayar hutang. Tak mau belajar dengan saya. Kisah apa? Kisah kodok semayang. Tak beri semai sunnah. Tak mau main tak belajar. Sebab apa? Dah bila kita main sunnah? Apa bila? Susahlah main fardu. Kau tinggal dulu. Kita banyak tinggal. Oh. Tu nak tanya dahi. Oh, banyak tinggal fardu. Dia bincang nak semai sunnah. Bukan tanya dahi dah dah. Kena jek dah. Kena jek dah. Kena pergi kungfu dah ni. Kena pergi kungfu tu dah. Ada tanya dahi dah. Dah dah. Dia kena faham. Dosa tinggal semayang. Lepas tu macam mana nak qada? Macam mana nak menggunakan masa? Ha, tu kena balik pada ilmu. Ha, tu balik pada ilmu. Kalau kita jumpa dengan orang yang baru berjinak dengan semayang, kita ada cerita buat qada ni. Tak ada cerita. Kita cerita dia ilmu dulu. Saya ni tinggal semayang banyak dulu. Belajar dulu. Belajar fardu'ain tauhid, belajar fardu'ain fiqh, belajar pada tasawuf. Biar faham buat ilmu. Okey, kenapa dah? Macam mana akidah, semayang. Ha, mula-mulalah. Perlahan-perlahan. Belajar buat taubah, belajar buat qada semayang. Bukan kata, awak baru main masjid hari ni dah. Baru nak belajar, awak kena qada nanti dulu. Nak qada apa pun, ya ilmu dulu. Biar dia faham dengan ilmu. Barulah. Orang yang belajar dulu tinggal semayang, dia qada senang-senang. Dia tak ada nak balas pun. Tak ada nak kira pun. Padahal ni nak balas dengan semayang sunnah. Lepas tu marah pula kau nak jauh. Kata susah sungguhlah. Atau kata dia kena pelan-pelan. Dia tak boleh. Kau baca tadi tu, kalau ambil sekakak tu kok, memang beratlah kena. Dia kena faham satu-satu-satu. Tapi maknanya kalau kita berhadapan dengan orang yang dia baru semayang, dia ada. Bukan cerita kodok. Bukan cerita kodok. Cerita taubah. Taubah ya. Tapi cerita ilmu. Dia nak bertaubah, salah satu rukun yang kodok. Dia bukan kata kodok. Taubah tu sendiri. Ilmu dulu. Dia nak taubah, ilmu. Ilmu tu lah jalan taubah. Sekarang kodok salah satu rukun taubah. Dia nak taubah, pun sendiri pun ilmu dulu. Barulah pergi pada taubah. Tinggal semayang. Berapa rukun taubah? Salah satu rukun taubahnya kodok. Macam mana cara nak kodok? Itu balik pada orang kita patut mu'in. Dia gitu, kena susun. Itu balik pada ilmu. Dia payah nak cari dalam kitab Fatimu ini susunan bab qada semayang ni. Jadi bagi orang yang dia berkewajipan qada semayang, dia kena belajar asyik. Dia kena cari guru, belajar cari khusus. Sebab kita nak jumpa balik kitab Fatimu ini payah dah. Orang lain tidak ada masalah macam kita. Kita ada masalah nak kena qada semayang banyak. Atau kita cari guru khas, belajar khas macam mana nak mulai. Tapi bab belajar permulaan ilmu fardhu'ain tauhid kata tu tak ada. Lepas dia kemah dah ilmu, dia pun mulalah nak pergi pada bab qada semayang. Dia kena belajar asing. Jangan qada semayang tanpa ilmu. Qada je. Lepas tu makcik buat ni makcik. Main sunat budak kan. Makcik nak qada je. Dah hutang makcik banyak ke? Biasa orang perempuan tak ada tinggal semayang mana. Orang lelaki banyak. Dah banyak ustaz eh. Lepas tu kenapa main qada je? Tak apalah. Kalau qada lebih pun boleh jadi pahala sunat. Siapa ajar gitu? Ha, tu salah pengajian tu. Salah pengajian. Ada orang tua gitu. Hok tadi. Hok malah ke kodok. Hok ni. Hok rajin ke kodok. Rajin dah lalu. Kodok sekodok-kodok. Maksud nak dok langsung. Dah hutang makcik banyak ke? Tak ada banyak ustaz eh. Lebih lama dok. Lepas tu makcik kodok. Tak apalah makcik kodok. Boleh pada sunat. Siapa ajar gitu pula kata. Salah orang gitu tu.
Hak ni terlebih pula nak kotak. Hak tu tak buka kotak, tak main sunat. Oh susah sungguh lah. Ada Ustaz pernah jumpa gini. Dia kotak je kerja dia. Dah mokcik Pak, lama mana mokcik kotak? Bertahun dah Ustaz eh. Orang main sunat saya kotak, orang main sunat saya kotak. Lepas tu mokcik tinggal sembahyang ke masa muda? Dok tinggal mana dia kata. Lepas tu ada pula kotak. Kenapa kotak? Sebab sembahyang dulu saya dah belajar mana. Dah tak belajar mana? Supaya bayi tu tak sah ke? Memang banyak tak sah. Tak sah mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak sah juga ke? Ha, mana kena? Apa dia? Ha, kena ilmu, kena ilmu. Dia tak boleh mana? Tak boleh tergesa-gesa. Ha, pokok makan balik pada ilmu. Lepas tu kena belajar asingan lah kalau bagi orang yang masalah dia tersendiri. Ha, dia masalah kodok, dia kena belajar suku. Ada ni? Tapi waktu ini memang comel. Bak kodok semayang, susu macam mana, kena ikut tertik semayang. Kena ikut tertik semayang. Walaupun dah, mana 2-3 muka surat je tu dah kita patut mu'in. Tapi disusun comel. Disusun comel. Berkaitan dengan macam mana nak atur berkaitan dengan kodok semayang. Lepas bicara berkaitan dengan syarat wajib semayang. Kemudian baru pergi masuk 17. Syarat sah semayang ada 5 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Ha, selesai bab taharah. Habis bicara bab taharah. Ha, masuk kepada syarat solat yang ketiga. Menutupi aurah. Ha, menutupi aurah ni laki-laki dan hamba perempuan. Laki-laki ni walau sabian, walaupun kanak-kanak lelaki, walaupun kanak-kanak lelaki. Pada ni, walaupun kanak-kanak lelaki yang belum balik ni, kanak-kanak lelaki ni belum balik, sekalipun wajib mak ayah pastikan anak semayang dalam keadaan menutupi aurat. Dalam keadaan menutupi aurat. Walaupun sabian ni kanak-kanak lelaki yang belum balik. Kanak-kanak lelaki yang belum balik. Walaupun ada pandangan tak dinafikan. Kanak lelaki yang belum balik tidak wajib menutupi aurat pada masa sembahyang. Ha tu tu. Ha tu. Itu pandangan tu sudah ceritalah. Pelik dia orang pula kan. Mari budak-budak orang belum balik, umur 9 tahun 10 tahun lupa ni mari sembahyang. Lelah pula kita nak ni nak. Dah? Ai ada ustaz mengajak. Ha tu. Memang ada pandangan. Tapi dalam kitab kita ni, walaupun kanak-kanak lelaki, dia wajib menutupi aurat. Lelaki dan hamba perempuan. Hamba perempuan. Hamba perempuan ni walaupun hamba mukatabah, hamba yang diangkat kitabah. Pada ni, yang penghulu dia kata, kalau kamu dapat bayar duit begian-begian, kamu merdeka. Maka hamba ni kerja. Ha, nak cukup duit, dia merdeka. Ataupun umur walad. Umur walad ni, penghulu dia pakai boleh hanuk. Bila penghulu dia mati, umur walad ni merdeka. Dia tak akan jadi dia tak, sebab anak dia tu bukan hamba. Anak dia bukan hamba. Walaupun maknanya hamba mukatabah ni yalah. Dia bukan kata hamba yang mukatabah, hamba mubaat pun. Walaupun hamba yang mubaat. Hamba yang mubaat ni dia ada hamba yang dia panggil hamba yang panggil hamba yang mudabbarah. Hamba yang mudabbarah, hamba yang diangkat tadbir. Ulu dia kata, kalau aku mati, mu merdeka. Ha, jadi, dia mati merdeka. Ataupun hamba yang mubaat. Mubaat ni hamba separuh. Hamba separuh. Jadi, hamba ni dua orang beli. Pengulu dua. Dua orang beli hamba ni. Jadi, seorang merdeka, seorang lagi hamba, seorang lagi pengulu tak merdeka. Hamba dia separuh je lah. Separuh je hamba dia. Dia hamba beli kursi dua orang. Kursi dua orang. Jadi penghulu dia seorang lagi ni merdekakan dia. Ha, merdekakan dia. Pada ni. Ha, maka hak seorang lagi tak merdeka. Maknanya apa? Hamba separuh lah. Aurah dia sama. Aurah hamba sama dengan aurah lelaki. Mana? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Hamba perempuan aurahnya antara pusat dan lutut. Ni di dalam sembahyang.
di dalam sembahyang. Tak. Adapun di luar sembahyang, hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan perempuan mendekat. Di hadapan lelaki ajnabi, hamba perempuan aurah dia sama dengan perempuan mendekat. Ini aurah dalam semayang. Aurah dalam semayang. Jadi aurah hamba dalam semayang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Mana hamba perempuan pakai kain pelekat. Atas dia betih pun soh semayang hamba perempuan. Atas tu bukan aurah. Hamba perempuan. Tapi bukan orang lelaki ajnabi boleh tengok. Oh, kalau hamba perempuan pakai gitu semayang majlis ladang pula, tak ada tabir, tak ada dinding, tak ada apa, dah semayang orang lelaki. Dah, hamba perempuan jujur belakang, pakai kain pelekat setakat lutut je. Antara pusat dan lutut, aurah dia macam lelaki. Itu aurah dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab kalau hamba perempuan aurah dia macam perempuan yang merdeka, jadi tuang dia banyak belanjalah. Pakai yang semayang, kena beli hal lain ke dia sebab dia nak semayang. Jadi banyak belanja merdeka, penghulu, tuang dia ni pula. Sebab tu dalam bahas semayang, hamba perempuan aurah dia macam lelaki sahaja. Lelaki merdeka, lelaki hamba sama, tak ada beza. Ni masalah perempuan. Perempuan merdeka dengan kita di hadapan. Perempuan hamba ni sama dengan aurah lelaki. Lelaki merdeka, lelaki hamba sama aurah. Antara pusat dan lutut. Ada. Antara pusat dan lutut. Pelik tak dok? Kemudian kita bicara hamba ni ilmu. Hamba tak dok sekarang. Hukum hamba kekal. Hukum hamba kekal. Cuma amalannya dibatalkan oleh hukukul insan antara bangsa, hak kemanusiaan. Tapi syariat kita, hamba ni kekal. Ada ni? Di akhir zaman, berlaku peperangan antara umat Islam dengan kafir. Umat Islam akan kembali menang, maka yang kafir akan dijadikan hamba. Tapi kita kena faham, hamba dalam agama kita bukan hamba negro tu. Negro hok masalih. Oh, tu dia maknanya. Hok negro tu di Amerika tu kan. Jangan faham hamba gitu dalam Islam. Dalam Islam hok hamba sangat-sangat terpelihara. Dan memerdekakan hamba sangat-sangat dituntut pada agama. Dan banyak kafarah denda dalam agama ni kena merdeka hamba. Ada ni. Bila ceritanya, bila kalau peperangan, orang kafir ditawan oleh Islam, dia akan jadi hamba. Tapi ada hak dia. Tapi ingat, kalau peperangan dia dibenangi oleh orang kafir, orang Islam ditawan, dia buat macam mana? Orang kafir buat macam mana kau orang Islam? Faham tak ni? Sejarah dunia sekarang, orang kafir buat macam mana kau Islam? Tak usah cerita hak Israel nak natullah tu. Hak tu bukan manusia, tu haiwan tu, binatang. Hak tu tak ada hati perut tu. Kapir lain. Macam mana kapir pun bila dia menawang orang Islam? Macam mana dia buat? Ada ni? Macam mana berlaku di Bosnia? Macam mana orang kapir buat pada orang Islam? Apabila dia memenangi peperangan, bila orang Islam ditawang, orang Islam menang peperangan, orang kapir ditawang, maka dijadikan hamba. Tapi ada hak mereka, akan dijaga hak mereka. Tunggu masa akan dimerdekakan, akan dimerdekakan, akan dimerdekakan. Ada hak mereka sendiri. Ada hukum atas mereka sendiri. Bukan hamba yang kita faham. Hak negro, hak Amerika buat hamba tu. Oh tu, dia bubuh besi, dia keting apa dia. Oh tu, wak zoling tu. Oh tu, dia anggap hamba tu bukan manusia dah. Kita faham hamba dan Islam pun hamba ada juga. Macam hak putih, hak negro. Eh, jangan salah faham. Ada ni. Cuma amalan sekarang dibatalkan. Akhir zaman akan ada kembali amalannya. Tapi ada hak yang sangat ketat dalam agama. Hak yang sangat ketat. Mana kalau orang Islam, kalau peperangan ditawang oleh orang kafir, tak boleh nak cerita apa yang dibuat. Tak tergamuk nak cerita apa yang dibuat. Ada ni.
Kalau adalah video-video, tak boleh nak tengok apa yang mereka buat pada orang Islam. Itu orang kapi. Ada. Kita boleh tengoklah macam mana orang Islam duduk di tempat orang kapi. Macam mana orang kapi duduk tempat orang Islam. Aman damai. Sorak rambut pun dah cabut dirinya. Itu dia orang Islam. Baiknya orang Islam. Ya, sungguh kalau orang kapi menang peperangan, dia menguasai tempat orang Islam. Hancur lebur dia buat. Orang Islam tak. Padahal ni. Dia jadikan sebagai hamba. Ada hak dia. Terpelihara hak dia. Sudah hamba ni, dia tuntut merdeka, merdeka, merdeka. Padahal ni. Bila ceritanya, syariat hamba ni kekal sampai kiamat. Bukan hukumnya terbatas, tidak. Cuma amalannya tiada sekarang. Padahal ni. Jadi hari ni kita bicara bab hukum lah. Perempuan hamba, aurah dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Sebagaimana aurah lelaki. Walaupun hamba tu hamba mukatabah, hamba umul walad, hamba mudabbarah, hamba mubaadah, sama je. Aurahnya antara pusat dan lutut. Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah. Yang aurahnya antara pusat dan lutut. Tapi wajib menutupi pusat, menutupi sebahagian lutut untuk menutupi antara. Yang aurahnya antara, bukan diri pusat. Aurahnya antara, bukan diri lutut. Maknanya kalau lutut tu nampak sebahagian, solatnya belum lagi batal sebab lutut bukan aurah. Walau khalian, walaupun menyepi, walaupun seorang diri, fi zulmatin, pada tempat yang kelam, tempat yang gelap, seorang diri, tempat gelap, seorang diri, tempat gelap sekalipun, wajib menutupi aurah antara pusat dan lutut. Ha, kemudian hak ni hak wajib ditutupi. Kita balik pada orang lelaki lah. Menutupi badan lelaki, menutupi kepala lelaki, hukumnya adalah sunat. Sembahyang tanpa menutupi badan kepala, hukumnya makruh. Pada ni menutupi badan ni, tak ada baju pun, ambillah kain bubuh atas bahu, tutup. Berapa? Beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang nak jumpa dengan kita, kita tak pakai baju tu pun, nampak dah kita tidak menghormati orang nak jumpa dengan kita. Dan ni mari tu baik, mari. Kending-kending apa? Hodok baju orang apa? Kending-kending tau. Orang kending-kending. Tu baik gitu je. Allah tak baju. Macam mana? Ada adab tau. Itu dengan orang tu. Dengan orang. Ini kita nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menutupi badan, menutupi kepala, hukumnya adalah sunat. Hak ni hak bicara hak aurat yang wajib ditutup di dalam solat bagi lelaki dan juga bagi perempuan hamba. Bagi hamba perempuan, barang yang antara pusat dan lutut. Ada ni. Lil khabaris sahihi la yakbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimar. Berdasarkan hadis sahih, Allah tidak menerima solat orang baligh kecuali dengan mengenakan illa bi khimar. Khimar ni dia di sini apa? Mekna ditulis, lepas tu tutup kepala wanita. Khimar ni tudung kepala tu. Ni tudung kepala. Jadi sekarang ni hadis ni dalil dalam solat kena tutup ni. Tapi sakatan antara pusat dan lutut tu hadis lain pula. Ini dalil semata-mata nak solat kena tutup. Adapun aurah antara pusat dan lutut tu pula, tu hadis yang lain pula. Ini dalil nak solat kena tutup. Tak boleh solat dalam keadaan
tak tutup apa-apa. Bikhimar ni apa? Dengan tutup, kena ada tutup semayang ni. Kita ni kena ada tutup, tak boleh semayang dah kadang telanjang. Ha, kemudian tutup tu kalau lelaki antara pusat dan lutut, itu dia hadis lain pula. Itu hadis lain pula. Ini hadis hanya menjadi dalil bahawa orang yang solat dia kena dalam keadaan dia menutupi, bukan dah kadang telanjang tidak. Menutupi itu pula aurah lelaki, hadis lain. Aurah perempuan, hadis lain. Aurah lelaki, hadis lain. Aurah perempuan, hadis lain. Tapi sini ni berkaitan dengan solat orang yang balik. Ni solat orang balik ni. Sebab tu timbul ada pandangan kalau belum balik tak wajib menutupi aurah. Sebab dalam hadis ni sebut solat tahaidin. Haid orang yang haid, ini orang yang balik. Tuan-tuan terima solat orang balik, malaikat kadang dia menutupi. Solat orang balik. Lepas tu kalau kanak-kanak belum balik, tu tiba pandangan tu. Lepas tu orang kitab kita, walaupun kanak-kanak lelaki wajib menutupi aurah, nanti aurah perempuan merdeka. Walaupun kanak-kanak perempuan merdeka wajib menutupi aurah. Tapi hadis yang didatangkan ni, hadis dalil wajib menutupi ketika solat, bukan dalil aurah lelaki antara pusat dan lutut. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati. Jadi kita berhenti tengok sikitlah, tengok berkaitan dengan pembicaraan aurah bagi laki-laki dan juga bagi hamba perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wafahimna fama sabikin, warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.